Hello guys, welcome to back my channel YouTube gua Ahmad Dermawan. So, terima kasih yang sudah menonton video gua ini. Dan jangan lupa untuk tersenyum dan bersyukur guys, pastinya guys. Oke, buat sekedar info aja buat subscriber gua yang bernama Connie Andreas yang telah merequest tentang game, yaitu game apa? Netbook Casing kita akan mainkan nanti. Tapi ada juga subscriber yang bilang harus tamatin Arif dan Agung dulu, katanya gitu, dari Antok. Oke, kita akan menamatkan dulu misteri Desa Merawang ini, yang kita akan lanjutkan misteri Arif dan Agung ini sampai selesai dulu ya. Buat Koni, terima kasih yang sudah merequest game tersebut. So, langsung aja kita mainkan misteri Desa Merau. Iya, aku melepu kampung ini. Mata emang medine. Oke, Ini siapa yang sudah... Ada yang lagi mencatur, Bapak. Oke, kita tanya dulu ya. Yo, Rik. Segini baru nyampe. Si Arif. Iya, Om. Susah nyari kendaraannya tadi. Banyak orang mati misterius di sini, Rik. Serem. Habis taklimu kemarin, istrinya Barapu meninggal. Iya, tak, Om. Mungkin memang sudah waktunya ya, Om. Udah, sana istirahat. Kamu pasti capek. Iya, Om. Makasih. Mari. Ternyata pas Arif ke kampung banyak orang yang meninggal di sini. Oke, kita pulang ke rumah dulu ya. Seperti biasa kita harus mengikuti tanda-tanda putih. Kampungnya sepi banget guys ya. Apa nih? Duh, sayang nggak jualan. Padahal lapar banget ini. Saya nggak jualan, katanya nggak lapar banget dia. Ya udah malam, Rip. Gimana sih ya? Kamu, Rip? Rip. Oh iya, kan dikunci. Coba aku tanya Om di Pos Kamling. Barangkali tahu kuncinya dititipin siapa. Oke, kita tanya lagi ke Pos Kamling. Tadi lupa, ternyata si Arif. Jadi kunci rumah si Arif ini katanya dititipin, tapi nggak tahu dititipin sama siapa, guys ya. Ini analognya cukup lumayan enak nih, nggak kayak kemarin tuh, aduh terlalu lama. Oke, kita tanya lagi sama Bang Adi di sini. Om, kunci Pak Ali dititipin ke siapa ya? Oh iya, Rip, lali aku mau ngasih tahu, kuncinya dititipkan ke Pak Wirjo. Yang mana ya rumahnya, Pak? Selatan kuburan rumahnya. Ini kan ke kiri terus ada sumur ke kiri, nanti setelah kuburan di seberang rumahnya Pak Wirjo. Oke, makasih Pak. Oke, ternyata kuncinya itu dititipin di rumah Pak Wirjo. Yang di samping rumah Pak Wirjo itu ada kuburan. Oke, kita harus mengikuti tanda putih-putih seperti biasa, guys. Ini game cukup seru sih. Dia panjang. Sessionnya panjang juga. Jadi gimana ya, serem. Untuk kalian yang takut melihat video ini harus didampingin guys ya. Oke, ini siapa nih? Cak Dul gak jualan? Udah jam 12:30, ya udah habis nasi gorengnya. Oh, ini yang tadi ada air cak sumurnya. Iya, sudah sebulan ini sumurnya kering, harus nunggu agak lama baru airnya bisa diambil. Kamu baru datang, Rip. Mau kemana ini? Ke rumahnya Pak Wirjo. Katanya di selatan kuburan ya? Iya, itu lurus aja. Habis kuburan rumahnya. Oke, terima kasih, Cak Dul. So, guys, jadi rumahnya masih... perkampungannya itu masih sepi-sepi. Ada musola. Oke, ini kuburannya ya.
Berarti rumah Pak Wirjo depan lagi ini. Ada malam-malam gini disuruh lewat kuburan. Iya, Rip ya. Serem, Rip ya. Assalamualaikum Pak Wirjo. Waalaikumsalam. Kok malam Pak banget Wirjo, Pak botak, Pak Wirjo. Iya Pak, gak ada kendaraan tadi pas berangkat. Sampai terminal juga ke sini numpang pickup. Anu Pak, mau ngambil kunci rumah Pak Le. Oh iya, ini kuncinya. Tapi ini kunci samping ya. Makasih Pak. Awas lo, malam-malam gini banyak memeti. Gak takut kamu? Wah. Hehe, Pak Wirjo ada-ada aja. Kayak gitu mana ada sih Pak. Oke Pak, makasih. Ada Arif, malam-malam. Biasa juga. Aduh, lari. Wih, pocong. Wih, kaget lu. Pocong-pocong guys. Wah, Pak Wirjo ternyata bener guys malam-malam ini. Wah, dia masih ngikutin guys. Oke, kunci kita udah dapat. Kita balik ke rumah. Oke, pocongnya lihat guys. Masih mengikuti kita. Analognya ini lumayan enak analognya ya. So guys, gua gak mau kena jump scare lagi. Oke, kita ke rumah dulu. Ke rumah, kita istirahat mungkin ya. Kunci kita udah dapatkan. Oke, pocongnya masih ngikutin aja sih. Serem cok. Pintu samping berarti ini kan ya? Yo, ini pintu samping. Akhirnya kita udah masuk ke rumah ya. Oke, kita di sini. Aduh, kebelet buang air nih, tapi nggak ya, ada air di toilet. Pun. Harus ambil air dulu kayaknya dari sumur di luar. Gimana sih, Rip? Bukannya sekalian? Ini kenapa sih ada iklan mulu sih? Aduh. Oke, kita keluar dulu guys. Aduh, pocong kayaknya masih ada nggak ya? Pocong ada nggak guys? Tadi guys ya. Pocongnya masih ngikutin gitu. Oke, kita ngambil air dulu. Soalnya si Arif ini kebelet. Buat BAB ya. Nah, Cadul mana Cadul? Tadi di sini Cadul yang tukang nasi goreng tadi guys. Kaget. Jelas. Terus ya? Ya udah, ke toilet musala aja. Oke. Parah Arif. Ke toilet musala cuma buat numpang BAB Arif. Wah. Aduh. Ada air kan kecil banget ngalirnya. Oke. Oh, itu kan kayak suara rombong nasi goreng. Kebetulan nih, lapar banget. Jangan-jangan Cak Dul jualan. Oke, ternyata Cak Dul jualan, guys. Loh, Cak Dul jualan lagi. Satu bungkus ya, Cak. Pedes pol ya. Tadi malam-malam katanya habis, Cak. Enaknya makan nasi goreng, guys. Ternyata masih ada ya. Cak, kok diem aja? Wah, firasat gue mulai gak enak. Kok diem aja ditanyain? Hah? Cak Dul, kamu kenapa? Wah, gak beres nih. Ah, pulang aja. Cak Dul, kenapa ini? Weh, kok hilang sih? Waduh, yes. Gak beres nih. Kita di mana nih? Waduh, kita balik. Wah, Cak Dul, kenapa ya? Kok gue merasaannya sama Cak Dul. Tadi dia di sumur, ya kan? Lagi ngambil air. Terus dia jualan. Padahal tutup kan sebelumnya tadi. Kita udah masuk rumah, oke. Kita nggak keluar lagi kan? Oke, kita tidur aja deh. Akhirnya bisa istirahat. Buruan tidur ah, besok aja cari makan. Ya udah besok aja, Arif. Itu kan kentongan tanda ada orang mati ya. Keluar dulu dah sebentar. Oh, emang kentongan waktu dulu itu. Emang kalau ada kentongan itu ada orang meninggal guys ya? Bukan ada maling guys ya? Oke, gue udah mulai merinding. Banyak yang aneh-aneh. Terus kita kemana nih?
Wah, ada orang mau ngumpul. Ada berita apa kah? Nah kan, ini tong yang tadi kita lihat guys, gerobak nasi gorengnya. Kita tanya dulu deh. Cak Dul, kenapa pak? Tadi saya lihat dia jualan di depan musola, tapi aneh kelihatannya, terus tahu-tahu hilang. Cak Dul tadi sampai sore aja jualannya, kelihatannya gak enak badan. Nah ini tadi kejang-kejang, terus sekarang sudah nggak ada. Innalillah. Cak Dul. Iya, gini deh, sekarang di kampung ini aneh, hampir tiap hari ada aja orang mati. Aneh ya? Dah, kamu istirahat saja sana, baru datang dari jauh pasti capek. Ya udah deh om, saya tinggal ya, ngantuk sebenarnya. Ternyata Cak Dul udah meninggal guys. Bener kan, ada yang aneh. Emang ada yang aneh deh tadi Cak Dul. So kita suruh istirahat, emang kita capek sih tadi sehari baru pulang kan. Dan bilang ada sesuatu yang lebih serem lagi di sini. Nah mantap nih, dari tadi HP mati. Oke, cas dulu ah. HP-nya mati dia lobet. Tidur. Akhirnya bisa tiduran. Ah. Oke, kita udah terbangun. HP sudah full. Terus kita harus kemana lagi ya guys ya? Sip, penuh baterainya. Tapi kok nggak ada sinyal sama sekali ya? Wah parah, pelosok banget ini kampung. Bodoh amat, cari makan dulu deh. Ya, oke kita cari makan dulu dah. Wow, gila guys ya. Kalau perkampungan ini sih tolong pasti ya. Oke, kita kemana? Kita kemana guys ya? Aduh. Kok ada bendera kuning ya? Biasanya kalau ada kuning itu bendera kuning di sini. Ini nyari makan di mana? Ini apa ini? Oke, ada orang jualan. Ada orang jualan. Bapaknya gede banget ya. Serem banget guys ibu jualannya. Wih, jajanannya enak-enak ini. Lapar banget dari semalam. Iya mas, monggo. Belum pak, paling habis ini sarapan dulu. Sebelah mananya ya pak makamnya? Pinggir masuk makam maju dikit, terus ke ujung kiri ada kendinya. Oh iya, makasih pak. Oh iya pak, di sini kok HP-ku nggak ada sinyal ya? HP bapak juga sama. Iya mas, udah 2 minggu ini HP semua pada gak dapet sinyal. Katanya dua menara di bukit itu rusak. Emang bener guys yang ditinggalin kampung itu? Kalau mas gak bisa tenangin, coba dicek mas. Nanti saya tanggung jawab kalau kenapa-kenapa. Daripada nunggu lama gak bisa komunikasi. Oke oke, nanti habis dari makam coba saya cek pak. Ada sesuatu. Mari pak, sarapan dulu. Habis ini saya ke makam, terus ngecek menara BTS-nya, pak. Oke, kita harus ke menara BTS. Oke. Tadi di mana sih makamnya ya? Makam Cak Dul. Kita ke makam dulu. Oh, kuburan yang dekat rumah Pak Wario, guys. Iya, iya, iya. Kan situ ada makam. Ya. Gue sangat merindukan banget sih suasana kayak gini. Cuma ini terlalu sepi guys. Kampungnya, rumahnya aja sekat-sekatnya masih jauh banget space-nya ya. Ya udah, ke makam deh. Iya, kita ke makam dulu. Ke makam dulu lah. Baru nanti kita ngecek ya kan guys ya. Kita ngecek menara BTS. Terang ya. Menara di mana sih? Menara. Kita maaf Pak Le, saya baru sempat datang.
soalnya maaf ya. Oke, sekarang waktunya ngecek tower BTS dua-duanya. Kali aja nanti bisa dapat sinyal. Lah elah. Kok telat sih, Rit, ngomongnya? Sumpah nggak jelas ya, Rit. Mana jauh lagi, guys. Sabar, guys, ya. Coba ada tumpangan ya, gak buang-buang waktu jalan sejauh ini. Dari tadi, Arif. Duh, jalan sejauh ini capek banget nih. Iya, capek. Capek, Rit. Gue juga main ini capek, Rit. Alright. Yap, beres. Ya, so kita harus kemana? Jangan bilang ke satelit satunya lagi. Parah sih. Pertualangan Arif dan Agung. Thank you.
Gila bener ternyata guys. Oke, yang ini kelar. Oh. Suara apa tuh? Suara apa guys? Kok gue merinding ya? Astag bro. Kuyang cok. Kuyang cok, ngejar cok. Wah parah nih kampung. Kampungnya guys. Pocong. Kuyang, pocongnya banyak guys. Gak bisa lari apa? Aduh. Parah sih. Nah, berarti dapat sinyal nih, langsung dapat telepon. Oh, ada telepon guys. Halo Gong, lagi di mana bro? Ya Rip, di rumah ini. Rip, lu kapan balik? Yah, gimana sih? Baru aja sampai kampung semalam. Iya sih, soalnya gue butuh bantuan lu nih. Kerjaan gue gak kelar-kelar. Ya ntar lah gue bantuin. Kapan balik? Maunya sih seminggu, tapi gak tahu nih. Di kampung gue serem gini suasananya. Serem kampung lu. Serem kenapa? Banyak orang mati gue kata tetangga. Hampir tiap hari ada aja yang mati. Sama kayak kamu nyokap gue. Kasusnya air sumur yang tercemar. Sejenis racun atau bahan kimia gitu. Gak tahu kok bisa gitu. Gitu ya? Iya sih, orang-orang sini pada ngambil air dari sumur tua dekat rumah paman gue. Nah itu, coba diambil sampel airnya, Rif. Kirimin ke kantor gue, nanti gue cek di lab. Boleh juga tuh. Oke, nanti gue ambil sampel, gue paketin ya. Gila ya, Rif. Soalnya gue butuh lu cepetan balik juga. Oke, oke, beres. Oke, guys. Kita kemana nih? Jangan bilang kita suruh keluar lagi. Oke, kita keluar lagi. Mungkin kita harus ke sumur kali ya, ngecek air kali guys ya. Wah, ada yang lagi mandi apa lagi ngambil air loh guys. Set, tadi pocong sama kuyang berterbangan sama loncat-loncat guys. Gila sih. Kita tanya dulu nih. Eh Pak Wiryo, gak ada air ya Pak sumurnya? Iya, ini harus nunggu. Pas keluar airnya juga putar. Gak bener gak air dulu. Iya sih Pak, kemarau gini. Oh iya Pak, minta airnya yang ditimpain ya Pak, dikit aja. Boleh Pak? Saya mau pakai sampel, mau saya kirim ke lab teman saya. Oke, silahkan ya. Maunya saya paketkan, tapi nggak tahu di mana ya komposnya. Ya itu nah, ada lapan pos di dekat tabulak yang dimasuk. Pas kami masuk kampung dari arah situ ke kanan, ada satu rumah di kanan jalan. Wah oke deh kalau gitu Pak, makasih ya. Oke, kita keluar dari. Oke, kita keluar kampung kata Pak Wiryo, keluar kampung belok kanan, guys.
Mana ya? Permisi Pak, mau kirim paket. Oh iya, silahkan. Ini alamatnya ya? Iya Pak, kilat ya Pak. Kilat ya Pak. Oke, kita udah ngirim paket ke siapa? Lah? Loh, itu kan Pak Wirjo. Kenapa dia? Pak, Pak. Wah, Pak Wirjo kenapa Pak? Meninggal cuy. Tolong, tolong, tolong. Tuh gimana nih? Wah, Pak Wirjo meninggal cuy. Aku nggak tahu harus berbuat apa. Puyeng nih, pulang aja ah. Ya udah kita pulang aja dah. Mari kita pulang aja. Wah, jelas tinggal ibu-ibu yang jualan itu sama. Pulang aja, pulang, pulang, pulang. Kampungnya aneh guys ya. Banyak yang meninggal tiba-tiba guys. Tidur, tidur, tidur. Serem nih kampung. Apa bener masalah air ya? Tau-tau ngantuk. Tidur dulu deh. Oke. Wah, kita dapet telepon guys. Oke. Kip, udah dikirim namanya? Udah tadi siang. Paling besok pagi nyampe. Oke, kalau kantor kan? Iya. Kip, besok bisa paling gak? Lah, jangan buru-buruin gitu dong. Eh, sebentar. Kedengeran nggak? Itu kentongan lagi. Kayaknya ada yang mati lagi deh. Ada yang meninggal lagi deh. Tadi siang ada yang mati juga. Gue tutup dulu deh ya. Wah, ada yang mati lagi. Ada yang mati lagi, guys. Wah, tiba-tiba udah malam. Serem, guys. Apa lagi nih yang meninggal guys? Serem banget cok. Kenapa lagi nih Pak? Aduh serem deh. Iya aneh. Banyak tetangga yang tahu-tahu kejang kayak gini harus meninggal. Aduh Pak, gak kuat saya lihatnya. Saya pulang aja. Oke, kita langsung di rumah. Angkat telepon dulu. Iya, Gong. Rip, paket lu baru sampai tadi. Beneran, Rip. Air kampung lu toksik, Rip. Bilang orang-orang jangan ambil air dari sumur. Beneran? Pantesan. Iya, Rip. Selain pelacun, juga kadar bakterinya banyak banget. Kok bisa ya? Kampungku asri padahal. Masih alami banget, jauh dari pabrik. Kok bisa airnya tercemar ya? Mana gue tahu, Rip. Yaudah deh, Gong. Habis ini gue obrolin masalah ini ke Pak RT. Besok pagi jemput gue dong, bisa kan? Nah gitu dong. Oke, besok pagi gue jemput ya. Sherlock dong. Oke, habis ini gue Sherlock. Oke, kita mau pergi sama Agung. Kita mau dijemput. Kampung udah beres. Kampungnya Arif udah gak beres guys. Banyak kejadian yang aneh. Untung kita besok dijemput sama Agung ya kan? Assalamualaikum Pak RT. Waalaikumsalam. Mas Ali, malam-malam gini? Iya Pak, ini dapat berita penting Pak. Jadi gini, kemarin saya kirim sampel air sumur yang di dekat musola itu ke lab. Ternyata setelah dites, air sumur di kampung ini tercemar Pak. Beracun dan banyak bakterinya. Mohon umumkan ke warga sini ya Pak. Oh gitu ya, pantesan. Kalau gitu sumur dekat musola itu harus ditutup. Bisa bagi satu tutup aja sumurnya. Makasih banyak lo mas. Ya pak, sama-sama. Sama sekalian pamit ya pak. Besok saya mau balik ke kota. Loh kok cuma sebentar? Iya pak, ditungguin kerjaan numpuk. Hehe. Pocong. Anjir, nyebelin kampung ini. Weh. Pocong, cok. Aduh. Panik nih.
Serem guys, suaranya guys. Aduh, jangan. Lihat cowok, pocongnya banyak banget. Nah, kita tidur dulu guys, istirahat dulu guys. Mending buruan tidur aja deh, biar cepat pagi gua cabut dari kampung ini. Iya benar, benar Rik, benar Rik. Oke, mungkin udah pagi guys ya. Nah, si Agung datang. Alhamdulillah, Agung. Agung, cabut, Gung. Aduh. Akhirnya kita bisa keluar dari kampung kita, guys. Keren banget, guys, kampung ini, sumpah. Oh, udah ditutup sumurnya, guys. Sama PRT. Bagus, PRT kerjanya. Setelah ini kita kemana lagi nih guys ya? Selamat jalan. Kita akan pergi ke kota bersama Agung. Selanjutnya. Oke. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.